Cucupers, gimana nih sama episode 2-nya? Seru banget kan? Buat yang makin penasaran gimana debutan Devani yang akan segera menemukan pasangannya. So, daripada makin penasaran, kita bahas aja yuk episode 3-nya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Awal film diperlihatkan pemandangan kota dan di mana Devani minggu ini sudah menolak 3 pelamar. Di restoran, Devani dan Simon sedang makan bersama dan mengatur strategi lagi. Di kediaman Baron, Penelope menantikan surat sedangkan para kakaknya bergosip karena kota London akan kedatangan pangeran. Surat yang dicari tak ada, ternyata surat itu untuk Marina. Lady Baron meminta Marina untuk kembali berdebut dan mencari calon suami. Scene berpindah di mana Devani menunggu Simon, mereka pun ngobrol namun seseorang datang yaitu Weaver untuk mengajak berdansa namun Simon melirik karena ada seorang ibu ingin mendekatinya. Dia berpura-pura cemburu. Devani mengobrol sambil berdansa seperti menginterview calon suami. Devani berdansa dengan berbagai pria hingga semuanya sama diperlakukannya. Setelah selesai mereka berdiskusi, Devani merasa semuanya kurang cocok. Hingga di mana ratu membawa pangeran dari Rusia di sebuah pesta. Devani dan Simon malah bercanda tentang pangeran. Saat itu juga ratu memperkenalkan pangeran kepada Devani. Anehnya Devani malah tertawa, ini cukup membuat pertemuan yang sangat aneh. Devani keluar rumah bertemu dengan kakaknya Anthony dan bertanya, sedang apa kau? Devani menjawab dia hanya ingin susu hangat karena dia tidak bisa tidur. Anthony menemaninya namun dia bingung karena tidak tahu menyalakan kompor dan mengobrol tentang Simon. Kenapa dia menolak pernikahan? Kakaknya pun memberitahu. Kediaman keluarga Baron mempersiapkan Marina untuk tampil kembali ke debutannya. Ternyata saat di pesta Marina dipertemukan oleh seseorang yang sudah tua untuk dinikahinya. Lady Danbury datang melihat lukisan. Seketika Colin berkata lukisan ini terlalu dingin dan mengkritik lukisan tersebut. Lady Danbury berkata, kenapa dia tanya langsung dengan pelukisnya? Dengan lantang, Lady Danbury bertanya langsung kepada pria yang di sebelahnya. Ini cukup membuat Colin kaget dan malu. Saat pangeran datang menghampiri Devani dan memuji kecantikannya, Devani berpamit pergi mencari Simon. Mereka mengobrol di ruangan sambil melihat lukisan. Terlihat benih-benih cinta mulai tumbuh hingga mereka harus keluar karena ada keributan. Ternyata itu adalah seorang putri yang mencari perhatian sang pangeran. Basi banget ya caranya. Ratu merasa keponakannya harus mendapatkan Devani sebagai calon istrinya karena dialah yang pantas. Jadi kau tidak boleh membuang waktu. Devani sedang berlatih piano. Eloise merasa kebisikan dan mengasih saran setidaknya lagu ini diberikan judul. Lady Baron membawa Marina ke tempat kumuh. Dia berkata, kalau kau tak mengikuti aturan, kau akan bernasib seperti ini. Lady Danbury meminta Simon untuk segera melamar Devani karena dia tahu sang pangeran juga tertarik kepada Devani. Saat malam di mana Eloise sedang merokok seperti biasa, kakak keduanya datang. Mereka mengobrol tentang Lady Wellstone. Siapa dia, kenapa hasil tulisan dia sangat bagus dan dia juga perempuan. Pagi hari tiba, Devani menemui Simon dengan muka happy, tapi sebaliknya Simon malah terlihat gelisah. Mereka mengobrol tentang rencananya, di mana Simon meminta berhenti dan tak mau melanjutkan hingga di mana mereka berdebat besar. Terlihat raut muka Devani sangat kecewa. Simon sampai di rumah, dia meminta para pelayan untuk packing secepat mungkin. Sedangkan Devani pulang dengan keadaan kecewa dan sedih. Di keluarga Baron, seperti biasa, Penelope menantikan surat hingga surat itu ada. Dia segera mungkin membawa surat itu kepada Marina. Marina membukanya, tapi saat itu juga dia terlihat sedih dan menangis. Lady Baron yang mendengar itu merasa biasa saja. Ternyata surat itu dibuat sengaja agar Marina mau dinikahi oleh pria lain. Malam pesta dansa tiba, di mana keluarga Baron tiba langsung ada seorang pria yang mengajak Marina untuk berdansa. Devani datang bersama ibunya ini mengakibatkan semua perhatian tertuju kepada Devani. Hingga membuat sang pangeran terpesona dan mereka pun berdansa. Nah Cucupers, gimana nih nasib Simon? Apa dia akan membiarkan Devani diambil sama pangeran atau akan memperjuangkannya ya?
Sekian dari Cucu Feel. So, sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye!